pada lanjutan kompetisi Liga 1 2024 sore hari ini yang mempertemukan tim Singoedan, Arema FC dan Bali United. Sementara ini hingga menit ke-36, keduanya masih berbagi angka 0-0. Data statistik menyajikan, tim Singoedan Arema FC mendominasi jalannya pertandingan dengan 55% ball position. Hanya saja lini serang Bali United lebih tajam dengan berhasil melesatkan 3 tembakan. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Bali United akan menempati posisi kelima dengan raihan 7 poin. Sedangkan Arema FC akan menempati posisi ke-12 dengan raihan 3 poin.